Umat Islam nak baca ke, nak apa ke, dia tak boleh tumpang sistem orang lain. Dia kena gunakan apa yang dia ada. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Saya harapkan sempena Ramadan ini, infak dan sumbangan anda melalui link yang tertera akan dapat membantu meneruskan kerja jihad cyber ini dengan lebih jayanya. Terima kasih tidak terhingga buat anda semua. Ketika seorang ahli kitab yang bernama Abdullah bin Salam, Abdullah ahli kitab yang masuk Islam kerana dia tahu yang duduk depannya, yang datang daripada Mekah, yang sedang duduk di kota Madinah itu adalah seorang Nabi. Kerana dia membaca kitab Taurat, dia kenal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad itu macam mereka kenal anak mereka. Cuma satu hari bila Abdullah bin Salam dah masuk Islam, maka Abdullah pun teringin nak baca kitab Taurat. Abdullah pun baca kitab Taurat. Bila membaca kitab Taurat, dia mendapat teguran daripada Nabi SAW. Kenapa baca kitab Taurat? Dia kata, sebab aku teringat zaman sebelum Islam dulu, aku membaca kitab ini menyebabkan teringin nak baca. Nabi kata, hal indakal Quran? Tidakkah kamu sudah ada Quran? Bacalah Quran. Kerana Quran itu pun sudah lengkap dan boleh menggantikan Taurat. Apa yang terkandung dalam Taurat sudah ada di dalam Quran. Simbolik yang Nabi nak sampaikan, umat Islam nak baca ke, nak apa ke, dia tak boleh tumpang sistem orang lain. Dia kena gunakan apa yang dia ada. Tapi untuk hari ini, pembinaan itu makin berkurangan. Kitab-kitab yang standard kurang ditulis untuk kemajuan umat Islam. Sistem-sistem Islam tidak digunakan pakai sepenuhnya oleh kita, yang menyebabkan hari ini sistem ini tidak berjalan dengan baik, tuan-tuan. Banyak perkara yang terjadi kepada kita mutakhir ini, tapi sebab lama sangat dah tidak ada siapa yang menegur, tidak membahas benda ni, akhir sekali kita lupa bahawa ada satu part dari segi dunia ini kita telah terlepas, iaitu mengimarahkan muka bumi dengan seluruh sistem yang berkaitan dengan Islam, tuan-tuan.